Kita dah masuk bulan Ramadan ni. So saya nak buat kelainan sedikit seperti apa yang anda nampak sekarang ini. Basically saya nak kongsikan kepada anda specifically 5 tips kewangan dalam bulan Ramadan. Okay, and benda ni I would say akan berulang. Sebab kita menyambut Ramadan setahun sekali, betul? So lalang saya just nak kongsikan kepada anda lah. So yang tips yang pertama, bila kita tengok pada bulan Ramadan ni apa yang berlaku? Basically kita berpuasa, betul? Semua umat Islam berpuasa di bulan Ramadan. Dan dengan adanya bila orang puasa ni orang lapar. Bila orang lapar maksudnya ada industri makanan ataupun penjualan makanan ni confirm akan naik, betul? So sebab tu kita ada bazar Ramadan, right? So ada bazar Ramadan tu satu. Yang kedua, so saya belum kongsikan tips lagi, just nak bagi gambaran kepada anda. Bulan Ramadan, dalam bulan Ramadan ni semua umat Islam pun akan, you know, menjelang bulan Syawal, betul? Menjelang musim perayaan. So bila musim perayaan pula apa yang berlaku? Of course, semua orang akan nak berbelanja, betul? Sebab yalah nak raya kan. And raya ni kita nak beli baju-baju baru, baju yang cantik pada satu Syawal nanti. Okay? And not only that, sometimes kita extend benda tu untuk mencantikkan rumah kita. Kita nak rumah kita gorgeous. So disebabkan itu mungkin ada dalam kalangan anda akan beli perabot-perabot rumah yang baru. Sofa baru, almari baru, langsir baru, apa lagi? And karpet baru, selari bulan kereta baru, rumah baru. Janganlah. Okay? So itu menjelang bulan Syawal nanti. So basically kalau anda lihat, apa yang anda boleh nampak adalah kita akan berbelanja lebih, betul? Sebab itu saya nak kongsikan kepada anda 5 tips kewangan dalam bulan Ramadan. Dan 5 tips kewangan ini bukan sahaja materialistik ataupun benda-benda barang-barang yang kita boleh beli dengan wang ringgit, tetapi dia pun mendalami dalam kerohanian kita juga. Sebab saya lihat kekayaan ini kita tak boleh nak pisahkan. Kekayaan bagi saya bukan sahaja duniawi semata-mata, tetapi akhirat sekali. Kedua-duanya kena sinergi, kena bersama-sama. So, tips yang pertama yang saya nak kongsikan kepada anda adalah budget. Budgeting ni sangat-sangat penting. Apa yang saya maksudkan dengan budgeting ini adalah bila kita nak masuk bulan Ramadan ini ataupun nak masuk bulan perayaan, kita kena betul-betul budgetkan kewangan kita. Budget ini apa? Budget ini apabila kita merancang kewangan kita, duit keluar dan masuk. So basically semua orang ada gaji masuk. Some of you yang bekerja makan gaji ada duit gaji masuk. Dan anda ada perbelanjaan yang kena keluarkan lah, kan? Iaitu duit keluar. So kalau anda lihat pendapatan bila ditolakkan dengan perbelanjaan, anda akan dapat cash flow ataupun aliran tunai. So dalam bulan Ramadan, tips kewangan yang saya nak kongsikan kepada anda adalah kena budget setiap perbelanjaan anda. Bermula dengan pergi ke bazar Ramadan sebelum anda membeli apa-apa barang. Apa yang penting di sini adalah bila anda pergi beli, sebelum anda pergi ke bazar Ramadan, tetapkan terlebih dahulu berapakah duit yang anda nak belanjakan. Jangan masuk tanpa merancang berapa yang anda nak keluarkan duit ataupun apa yang anda nak beli. Sebab kalau anda tak rancang, anda kena faham psikologi manusia. Bila anda pergi bazar Ramadan pukul berapa? Pukul 4 petang, 5 petang lepas asar, betul? 5 sampai 6. Kadang-kadang 6 dah habis dah. 6, 7 dah habis, betul? So, anda kena ingat psikologi manusia ketika itu apa? Orang ni berpuasa tak? Kita dah berpuasa daripada selepas waktu subuh, daripada masuknya waktu subuh, kita dah berpuasa, and then pukul 5 petang kita pergi ke bazar Ramadan. Dan bila anda pergi ke bazar Ramadan, apa yang anda nampak? Kan? Anda nampak makanan. Dan makanan-makanan yang anda nampak pun tiba-tiba jadi ekstra sedap, betul? Setiap benda sedap. Kan? Anda yang tak pernah makan, let's say lah, bihun goreng, tiba-tiba nampak bihun goreng. Eh, sedap juga bihun goreng ni, kan? Dapat nampak martabak. Oh, martabak pun sedap juga. Oh, air pula. Uish, air macam-macam ni. Air teh cincau, air apa lagi? Jagung, air sirap selasih, kan? Wah, anda pun terlio kan tengok. Uish, tu air. Kan? Kuih-kuih pula beraneka. Makanan apatah lagi lah. Ada nasi biryani, lamb shank, apa lagi? Nasi tomato, kan? Apa nasi ayam, segala nasi lah. Itu nasi je. Mi lagi, bihun lagi, sup lagi. Jiwa anda memang kalau anda tidak ada perancangan, maksudnya anda akan end up beli semua. And rata-rata daripada masyarakat kita, bila pergi ke bazar Ramadan tanpa perancangan yang jelas, anda akan end up beli benda yang di luar daripada apa yang anda perlukan. So, akan berlaku apa? Akan berlaku pembaziran. Okay? Sebab anda akan main beli saja.
pembaziran dari segi wang ringgit. Elok-elok anda dah, let's say lah, anda mampu keluarkan maybe RM50 sehari, tetapi disebabkan oleh nafsu yang tak terkawal ini dan nampak orang lain beli macam-macam barang, anda pun FOMO, kan? Fear of missing out, tengok, oh yang ni macam mana, tak nak rasa juga yang ni, nak rasa juga yang tu. So anda ended up akan beli banyak benda yang anda tak perlu pun. So anda akan spend mungkin RM100-200. And benda ni betul eh. Saya ada seorang seorang student ini, student ke? Client lah. Okay, client saya yang mana beliau cerita kat saya, beliau habis RM300 dalam satu bazar Ramadan. RM300 tu. RM300 satu bazar Ramadan. Sehari. Tak masuk akal, betul? Memang tak masuk akal. Sebab kadang-kadang harga dalam bazar, kat bazar Ramadan pun dah memang markup lah. Bukan harga biasa-biasa. Okay, harga pun dah mahal. So habis dalam masa RM300. Kalau anda kira RM300 kali dengan 30, itu dah RM9,000 tau. Kebanyakan masyarakat kat Malaysia ni, gaji mereka tak sampai pun RM9,000. Okay, RM9,000 ni dah kira T20. So maksudnya apa? Maksudnya kalau anda tak dapat nak mengawal nafsu anda, ini tak termasuk dengan barang-barang raya lagi tau. Ini purely nak buka puasa sahaja. Sebab itu tips yang pertama yang saya nak kongsikan kepada anda, budgeting ni sangat-sangat penting. Dan budgeting ini bukan sahaja untuk pada bulan Ramadan sahaja. Budgeting ini pun penting untuk menjelang Syawal nanti. Contohnya nak beli barang-barang keperluan raya. Okay? Makanan masa hari raya nanti. Ataupun baju raya contohnya. Okay? Perabot raya. Kapet raya. Langsir raya. Kan? Semua literally anda pergi kat rumah anda, anda tengok kan dekat rumah anda tu, basically kan semua benda kat rumah anda tu anda letak je raya kat belakang. Ha, memanglah itulah dia, kan? Sebab kita rasa bila raya ini kita kena mencantikkan semua tempat, semua benda kita kena tukar. Okay, so macam mana nak elakkan benda ni adalah untuk bajet. So yes, boleh, saya tak menghalang anda untuk beli barang-barang keperluan raya, tak ada masalah. Okay, tetapi nak buat boleh, kena rancang dulu, kena bajet dulu. Bajet berapa yang anda nak luangkan. Contohnya anda rasa, okay, tahun ni, raya ini saya nak keluarkan let's say RM2,000 untuk cover barang-barang keperluan kat rumah. Okay, untuk mencantikkan rumah saya supaya bila orang datang melawat, menziarahi kita kat rumah kita, kita pun rasa macam, okay lah, not bad. So tetapkan, kalau anda tetapkan RM2,000 je lah. Janganlah spend lebihan daripada itu. Sebab tu bajet itu penting. So, tips yang pertama yang saya dah kongsikan kepada anda dalam bulan Ramadan ini iaitu budgeting. Budgeting is very very important. Saya nak akhiri tips yang pertama ini dengan satu kata-kata hikmah yang saya sendiri pegang, iaitu kalau anda gagal untuk merancang, anda merancang untuk gagal. Okay, so kalau anda gagal untuk merancang kewangan anda, bermaksud anda memang sedang merancang untuk gagalkan kewangan anda. So sebab itu sangat-sangat penting dalam bulan Ramadan ini, kan, dikala semua manusia lapar, pergi pula kat bazar Ramadan, macam-macam ada, memang keimanan kita memang akan dicabar. Okay? Jangan cakap anda semualah, saya sendiri pun. Sebab itu saya, I think for the past 3-4 years, saya tak pergi bazar Ramadan. Saya memang tak pergi bazar Ramadan. Saya bila bulan Ramadan, saya suka makan luar. Memang saya suka makan luar. Tanya orang-orang yang kenal saya, saya memang selalu makan luar. Tapi bila bulan Ramadan sahaja, saya pilih untuk makan di rumah. Kenapa? Sebab saya tahu dengan kita lapar ini, lagilah nafsu tu membuat-buat semua benda nak rasa. Okay? Okay, rough calculation. Saya kalau bukan bulan puasa, bila saya makan luar ini, saya akan spend dalam RM2,000 makan luar saja. Saya makan luar selama sebulan, RM2,000. Itu kos saya lah. Dan barang-barang dapur, groceries dalam RM1,000. So RM3,000. Tapi bila bulan puasa, saya makan luar saya daripada RM2,000 jadi maybe like RM300. Barang dapur RM1,000 akan naik lah, confirm akan naik. Maybe like RM1,500 ke RM2,000. So dalam lingkungan itu juga, okay, dalam RM3,000, tak adalah banyak banyak beza. Tetapi sebab saya tahu, kalau saya tak ubah tabiat saya, let's say lah saya consistently makan luar juga waktu bulan Ramadan, saya rasa double.
kan, daripada RM2,000 silap hari bulan 3,000 ke 4,000. Barang dapur still ada juga sebab anak-anak kan, keluarga kita makan kat rumah, betul? So sebab itu saya tak pilih untuk makan kat luar. And bukan itu saja, sebab saya dulu lah, dulu masa dulu sebelum saya masuk dalam industri kewangan ini, bila time bulan puasa ini, saya memang suka beli beli makanan kat Bazar Ramadan. Ada banyak benda yang berlaku lah, antaranya pembaziran. Pembaziran sangat tinggi. Saya beli macam-macam. Saya pun tak boleh nak makan pun semua tu. So at the end of the day, buang. Ya, yeah, orang cakap, oh boleh makan moreh. Moreh pun ni nak makan banyak mana? Betul tak? Sahur. Kerana terlepas sahur tu makanan dah tak elok. Tu satu. Yang kedua, makanan tak sihat. Bazar Ramadan. Anda tengok tak? Like, kadang-kadang kita nak, kadang-kadang kalau kita lalu, yes, kat depan tu memanglah bersih lah, of course kan. Kalau tak, mereka tak boleh nak buka kedai. Cuba anda lalu kat belakang. Cuba anda lalu longkang-longkang kat situ. Wah, kadang-kadang saya pun jijik nak beli. Sebab food traffic ramai sangat. Okay? Ha, yang ketiga, terlalu sesak. Terlalu sesak. Ramai sangat orang. Beratur panjang-panjang. Kita bulan Ramadan ni, kadang-kadang saya spend dalam Bazar Ramadan, kalau saya pergi, kadang-kadang saya spend sejam ke dua jam tau. Anda bayangkan, sejam ke dua jam ini dengan penat-penatnya, betul tak? Panas-panasnya. Dengan ramai orang, sesak lagi. Hanya untuk membeli apa beberapa perkara sahaja. So, bagi saya, benda tu, like, you know, kita tak betul-betul menghayati lah kenapa adanya bulan Ramadan ini. Sepatutnya bulan Ramadan ini dah yang kita memperbanyakkan amalan-amalan, okay? Mengaji Quran, beriktikaf di masjid, solat, berjemaah, you know, berzikir, berdoa. Sebab bila lagi yang kita nak dapat berlipat kali ganda amalan-amalan yang kita buat ini kalau bukan pada bulan Ramadan? So, dan saya percaya kalau kita tak fokus pada bulan Ramadan ini sekarang, maksudnya apa? Maksudnya bulan-bulan lain apatah lagi. Betul tak? So kita jadikan bulan Ramadan ini untuk refresh balik diri kita, minda kita, mindset kita, amalan kita, supaya Ramadan ini menjadi pemangkin kepada kita untuk teruskan beramal pada bulan-bulan yang mendatang. To me, jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan tarbiyah, untuk kita mentarbiyahkan diri kita kembali kepada fitrah dan beramal ibadah. So itu tips yang pertama, budget. So seterusnya, saya nak kongsikan kepada anda, bulan Ramadan ini, yes, itu budgeting, itu kebanyakannya bagi mereka yang marhain lah, rakyat marhain memang sebab kita berbelanja. Yang kedua adalah dari faktor ataupun dari sudut pandang untuk mencari pendapatan sampingan ataupun pendapatan lebihan. Itu pun satu benda yang bagi saya sangat-sangat menarik pada bulan Ramadan ini. Kita dah tahu psikologi. Psikologinya memang bulan Ramadan orang suka berbelanja. Itu confirm. So, kalau anda ada mindset usahawan, maksudnya anda nak buat pendapatan sampingan, bulan Ramadan ni memang ada, orang kata apa? Peluang itu sangat-sangat besar. Peluang itu sangat-sangat besar untuk membuat pendapatan sampingan. Dari segi kita berniaga. Ini pun benda yang saya... Berniaga ini tak salah. Berniaga ini diharuskan dalam Islam. Okay, in fact, memang kita sebagai seorang Muslim memang digalakkan untuk jadi kaya. Kenapa? Sebab bila kita jadi kaya, kita boleh memberi lebih banyak zakat misalnya. Ataupun memberi lebih banyak sedekah. Okay? So, tips yang kedua yang saya nak kongsikan kepada anda adalah berniaga. So, kalau kita berniaga pada bulan Ramadan ini, ada macam-macam benda yang kita boleh berniaga. Tak kisahlah, tak semestinya anda kena buka kedai dekat Bazar Ramadan, panas-panas. Ada juga orang yang berniaga online. So, online, kalau kita tengok kan, bulan Ramadan ni, apa yang orang akan beli? Orang akan beli baju, baju raya misalnya. Ataupun kurma. As simple as kurma. Sejadah misalnya. Apa-apa yang berkaitan dengan alat-alat yang masyarakat boleh gunakan untuk beramal ibadah sepanjang bulan Ramadan ini. Okay? So, saya ada seorang kawan ataupun tim saya sendirilah yang mana yang menggunakan peluang yang ada pada bulan Ramadan ini untuk menjual kurma. Dan memang disebabkan kurma ni adalah satu sunnah bila kita nak berbuka puasa ataupun kita nak gunakan sebagai sahur pun sama juga. Macam saya sendiri, bila saya sahur, saya memang tak makan makanan berat. Saya sendiri memang makan dua kurma sahaja, okay, untuk bersahur dengan minum air. Sebab saya, masa bulan Ramadan ni, saya tak suka makan banyak. Sebab saya nak maintain that, orang kata apa? Alertness, mental alertness itu supaya bila kita beribadah, kita beramal soleh,
kita mengaji ataupun kita tarawih ini, kita boleh kita boleh fokus. Tak adalah kita tersengguk-sengguk, mengantuk, perut sakit dan sebagainya. Okay? So, kurma ini adalah satu benda yang confirm, confirm bulan Ramadan, confirm sale akan naik. Betul? So, kalau anda bijak, anda akan ride this trend. So, itu kurma. Apa lagi? Contohnya kuih raya pun sama juga. Ada some of my student, student-student saya yang mana mengambil kesempatan untuk menjual kuih raya pada bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab ramai orang nak beli kuih raya. Itu menjadi satu adat, culture di Malaysia ini. Masyarakat Muslim, masyarakat Melayu yang tinggal di Malaysia, memang kita bila orang datang rumah, kita akan hidangkan kuih raya. Betul? So, itu fakta. Orang akan beli kuih raya, cookies. Sale cookies akan melonjak naik. So, kalau anda cari peluang untuk menjual cookies ini, memang nescaya anda akan dapat pendapatan sampingan pada bulan Ramadan ini. So, dalam bahasa lain, sambil beramal, sambil berniaga, sambil buat duit, right? And not only that, kalau anda bijak, anda boleh buat duit, duit lebihan ini anda boleh gunakan untuk membeli barang-barang raya satu hari nanti, okay? Ataupun masa menjelang Syawal tiba nantilah. So, itu adalah berniaga. Tapi satu benda yang saya nak ingatkan kepada anda, bila kita berniaga di bulan Ramadan ini, pastikan anda jujur dengan perniagaan anda. Sebab ramai juga orang yang mengambil kesempatan ke atas bulan Ramadan ini, iaitu mereka berniaga, naikkan harga, bagi makanan-makanan yang tak elok, dah rosak dan sebagainya. Ini bagi saya adalah satu tindakan yang tak bertanggungjawab langsung. Dahlah kita nak berniaga bulan Ramadan pula tu, bulan penuh rahmah, anda buat, anda buat teruk, okay? Anda bayangkan kan, orang-orang ni yang beli ni, apa hukumnya, rezeki yang anda dapat itu. Kadang-kadang orang pelik tau, yes, bulan Ramadan buat banyak duit, tetapi lepas itu, kan, bulan Ramadan ni bukannya bulan Ramadan kita ni setahun. Tak, bulan Ramadan satu bulan saja. Selepas itu, bulan Syawal, bulan Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram, Safar dan seterusnya, apa jadi? Kalau kita buat perniagaan itu tak mendapat keberkatan, keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa akan jadi dengan kehidupan kita? Sebab itu kadang-kadang kita buat duit yang banyak pada bulan Ramadan, tetapi sebab tak diberkati, sebab kita tak menjadi seorang peniaga yang jujur, yang amanah, yang berintegriti, maka tidak ada keberkatan ke atas rezeki yang kita dapat itu. Na'udzubillah min zalik. Dan apa akan jadi dengan kehidupan kita selepas itu? Mungkin kereta rosak, rumah bocor, apa, anak sakit dan sebagainya. So tidak ada keberkatan di situ. So duit anda akan habis begitu sahaja. And then anda tunggu, anda pun cakap tak apa, tunggu bulan Ramadan kita buat lagi. Tolonglah jangan buat benda macam tu, okay? Kadang-kadang pun saya pernah dengar, saya jenis yang tak pergi bazar Ramadan, tapi saya pernah dengar daripada tim-tim saya sendiri pergi bazar Ramadan, dah beli martabak, memang tak sedap lah, kan? So bila anda ni tak pandai masak, jangan masak lah, kan? And buat bazir ruang, cari lagi banyak lagi peluang-peluang yang ada kat luar sana. Kalaulah anda tak boleh nak masak, ada banyak benda yang anda boleh buat. Jual kuih raya, kan? Kita dapatkan ataupun kita jadi stokis ataupun agent untuk jual barang-barang orang lain pun boleh, tidak ada masalah, kan? Jual kurma, sebab kurma tak perlu nak masak, kita hanya dapatkan supplier. So ada banyak peluang-peluang yang ada itu. So kita bijak berniaga. Nak berniaga boleh. Berniaga itu satu ibadah kalau niatnya itu betul. Dan dalam bulan Ramadan yang penuh rahmah ini, kita boleh mengambil peluang yang ada. Tapi dalam masa yang sama, pastikan anda tak menyalahgunakan peluang ini. Anda tak menganiaya ataupun menzalimi orang lain, okay? Semata-mata nak dapatkan keuntungan yang sementara itu di dunia ini. So itu tips yang kedua yang saya nak kongsikan kepada anda pada bulan Ramadan. So bila cakap pasal bulan Ramadan ini, kita tak boleh nak lari dengan topik sedekah dan zakat, which bring me to tips yang ketiga, iaitu sedekah dan zakat. So dalam bulan Ramadan ini memang sangat-sangat digalakkan untuk anda bersedekah dan jangan lupa bayar zakat. So kat sini saya nak kongsikan apa yang saya sendiri buat lah, okay? Saya sendiri sebab saya suka gunakan kesempatan di sini, iaitu pada bulan Ramadan, sebab kita tahu setiap amalan kita berlipat kali ganda. Betul? Berlipat kali ganda pada bulan Ramadan. So apa yang saya buat, dan saya tak nak tertinggal ataupun saya tak nak tertinggal lah untuk bersedekah ini. So rugilah, betul tak? So apa yang saya buat adalah, saya akan pastikan, yang pertama, saya akan pastikan saya cari peluang untuk bersedekah setiap hari di bulan Ramadan. Setiap hari. Itu yang pertama. Yang kedua, anda tak perlu nak bersedekah duit yang besar.
maksudnya nak letak sampai di luar daripada kemampuan anda. Cukup sekadar RM1 sehari pun okey. Okey, RM1 sehari. Sebab amalan anda, setiap amalan anda berlipat kali ganda. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah tak lihat kepada nilai yang anda bagi itu. Allah lihat kepada keikhlasan kita. Berapa banyak yang kita ikhlas, kita bagi, kita sumbangan ini kita ikhlas. Itu yang lebih penting, betul? So, apa yang saya buat, saya akan pastikan setiap hari, sebab saya tak nak lupa kan. So, apa yang saya buat selepas subuh, kan, saya akan amalkan sedekah subuh lah pada bulan Ramadan. Iaitu, selepas subuh, saya akan cari mana-mana tempat untuk saya bersedekah. Okay, let's say lah, saya tetapkan RM50 sehari. So, RM50 ni saya akan tetapkan, okay, hari ini saya nak sedekah kat masjid. Hari esok, saya nak sedekah kat rumah-rumah anak yatim. Lusa saya sedekah dekat mana-mana pusat tahfiz misalnya. So saya akan gunakan, ambil kesempatan ini untuk bersedekah. So kalau anda tak mampu RM50, boleh start dengan RM10. Tak mampu RM10, RM5. Tak mampu RM5, RM1 pun tak kisah. Asalkan anda buat benda tu secara istiqomah. Okay, itu yang lebih penting. Itu dari segi sudut konteks sedekah. Zakat ini pun sama juga. Saya ni saya belajar daripada ibu saya sendiri, okay? Yang mana kebiasaannya orang bila bayar zakat, mereka akan tunggu bayar zakat akhir tahun, betul? So akhir tahun anda akan kira berapa zakat pendapatan yang anda kena bayar, zakat harta. Kalau bagi mereka yang ada emas, zakat emas yang anda kena bayar, zakat pelaburan dan sebagainya. Saya kira benda yang sama juga, tetapi saya bayar zakat itu, saya gunakan peluang yang ada pada bulan Ramadan. Maksudnya saya tak bayar zakat tahun lepas. Let's say zakat tahun lepas saya bayar akhir tahun lepas. Tidak. Saya akan bawakan zakat itu untuk tahun ini pada bulan Ramadan. So, saya bagi contoh. Zakat yang diwajibkan ke atas saya untuk saya bayar. Benda ni nak bagi saya senang ingat lah. Daripada 1 hari bulan 1 sampai 31 hari bulan 12 tahun lepas. Saya akan tunggu waktu bulan Ramadan ini untuk laksanakan rukun Islam yang keempat. Iaitu untuk melaksanakan zakat, betul? Untuk membayar zakat. So saya akan bayar pada bulan Ramadan. Saya akan menggunakan kesempatan bulan Ramadan ini untuk membayar zakat-zakat yang wajib ke atas saya. Bukan saja zakat fitrah, zakat harta, zakat simpanan, zakat emas, zakat perniagaan, zakat apa lagi, zakat pelaburan dan macam-macam lagi zakat. Nak cara bayar itu pun saya buat benda yang sama. Saya akan pecahkan kepada 30 dan saya akan pastikan setiap bulan itu saya bayar. Contohnya total zakat yang saya kena bayar adalah RM3,000. Okay, let's say RM3,000 adalah zakat yang wajib saya kena bayar. So apa yang saya buat? RM3,000 bahagikan dengan 30. Setiap hari saya akan bayar RM100 zakat. Bayarlah. So macam saya duduk di Selangor, saya akan bayar ke zakat Selangor. Kalau anda duduk kat KL, bayarlah. Dekat negeri anda masing-masing. So itu apa yang saya biasanya buatlah pada bulan Ramadan ini. Kenapa sedekah dengan zakat ini saya buat begitu rupa? Sebab saya basically mengharapkan saya dapat beramal dan beribadah ketika malam Lailatul Qadar. Okay, malam Lailatul Qadar, yang mana malam Lailatul Qadar itu segala amalan lebih baik daripada 1,000 bulan. So kita tak nak miss out that opportunity. Saya dalam industri kewangan, betul? Saya doktor kewangan. So bila saya sentiasa, bila saya bagi nasihat kewangan kepada orang ramai di luar sana, bila bercakap tentang kewangan ini, kita kena grab the opportunity. Bila ada peluang, contohnya kalau dalam pelaburan saham anda nampak peluang, market tengah bagus, tengah rancak, so anda nak grab that opportunity, anda pun melabur, betul? Supaya anda dapat keuntungan yang lumayan. Begitu juga dengan contohnya, let's say anda nak melabur dalam hartanah misalnya, anda nampak, oh sebenarnya ada satu hartanah ini harganya jatuh, for example, ataupun dilelong misalnya. Harga sebenar RM1,000,000 dilelong pada harga RM200,000. Kan? Siapa yang tak nak? Mesti kita nak. Betul tak? Kita nak grab the opportunity supaya kita dapat beli pada harga yang bawah, yang rendah, dan kita dapat jual dengan keuntungan yang berlipat kali ganda. So itu bila kita cakap tentang kewangan, kekayaan dunia, duniawi semata-mata. Tetapi kita kena tahu, kita hidup di dunia ni sementara sahaja. Panjang lagi perjalanan kita, kita dunia yang kekal ini akhirat nanti. Akhirat itu yang kekal. So, macam mana kita nak menambahkan amalan kita ini? Kalau kat dunia ini, kita hidup like maybe 75 tahun lah. Kan? Kalau umat Nabi Muhammad SAW,
Tempoh hayat sampai umur 63 tahun. Okay, mengikut tempoh hayat baginda lah, Rasulullah SAW. So, macam mana kita nak tambahkan amalan kita? Allah sangat-sangat penyayang, Allah hadirkan malam Lailatul Qadar itu pada bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan ini, setiap amalan yang kita buat ini berlipat kali ganda. Tetapi dalam bulan Ramadan, itu adanya malam Lailatul Qadar yang kita boleh grab the opportunity. So, kalau anda bijak, saya yakin anda semua yang melihat video-video saya, anda semua bijak, bijak pandai, right? Jangan tinggalkan peluang keemasan ini. Sebab kita tak tahu sampai bila kita boleh beribadah di bulan Ramadan. Sebab mungkin ini Ramadan kita yang terakhir. So, disebabkan itu, you know, kita kena pandai lah, kan? Yes, di samping daripada sembahyang, solat sunat, iktikaf, qiyamulail dan sebagainya, kita kena sedekah. Dan sedekah ni, bagi saya, plan saya, memang saya akan pastikan saya sedekah setiap hari. Dan pada malam, 10 malam terakhir, just double. Okay, kita, I doubled my ibadah-ibadah yang, amalan-amalan yang kita boleh buat. Okay, so itu tips yang ketiga, iaitu tips di bulan Ramadan ini bila kita cakap bab bersedekah dan berzakat. Okay. Dan seterusnya, okay, seterusnya, tips yang keempat yang saya nak kongsikan kepada anda adalah 3R. Okay, 3R ni especially bagi mereka, especially untuk anda semua menjelang Syawal nanti, kan? So, kenapa benda ni penting? Sebab, yelah, sebab saya baru je, okay, beberapa hari yang lepas saya ditemuduga, okay? Wanita hari ini menemuduga saya, bertanyakan soalan bagaimana kita nak menghindari daripada terjerat dengan hutang-hutang jahat, okay? Menjelang bulan Ramadan dan bulan Syawal. Especially bagi wanita kat luar sana. Kenapa? Sebab, yelah, sebab sometimes, bukan semua, tapi most of the time, wanita yang suka shopping, yang wanita yang suka membeli belah. Okay, most of the time. Tapi ada juga lelaki yang saya kenal suka juga shopping, mengalahkan kaum wanita. So, saya nak kongsikan tips ini, iaitu tips 3R. Okay, 3R. 3R ni saya ambil daripada, you know, like recycle lah. Okay, yang mana apa saja barang-barang sebelum anda beli apa-apa barang raya, kan? Contohnya langsir baru, perabot baru, meja baru, sofa baru, kapet baru, baju raya baru dan sebagainya. Apa yang anda boleh buat, gunakan konsep 3R ini, iaitu reduce, reuse, recycle. Okay, reduce, reuse, recycle. Dan saya aplikasikan benda ini dalam hidup saya juga. Okay, ketika menjelang bulan Syawal. Sebab at that time memang confirm semua orang nak beli baju raya yang baru. So, saya akan gunakan 3R ini. Iaitu first, reduce. Maksudnya, saya boleh tak kurangkan barang-barang yang saya tak perlu? Especially kat rumah kita. Sebab bila nak raya ini, okay, ni saya nak bagi tips ya. Kadang-kadang, kalau kita nak jadikan rumah kita lagi kelas, bukan untuk menambahkan barang baru, tetapi untuk membuang barang-barang lama. Sebab orang selalu salah faham, oh, rumah kena banyak barang-barang baru yang cantik, betul? Tapi kadang-kadang rumah kita ini, kadang-kadang kita malu nak jemput orang, bukan sebab rumah kita ni tak cantik, tidak. Tapi rumah kita bersepah. Banyak sangat barang-barang lama yang dah tak guna pakai, simpan juga kat situ. So, one of the best thing for you to do is to reduce your items kat rumah. Kalau anda bayangkan, anda pergi kat store, pergi kat bilik tidur anda, nampak benda-benda yang anda dah tak guna, dah lama tak guna, baju-baju yang dah lama tak pakai, kumpulkan semua barang-barang ini, gunakan waktu Ramadan ini untuk sedekah. Ramai lagi orang-orang kat luar sana yang memerlukan barang-barang anda ini. Contohnya rumah-rumah anak yatim, orang-orang yang homeless kat luar-luar sana yang tidak ada baju raya mereka. So, anda ada baju-baju yang anda dah tak guna, mungkin dah tak muat. Macam saya ada banyak baju yang saya yang dah tak muat. Okay. Bukannya sebab gemuk, sebab lagi tough. Okay, but point dia, dah tak muat. Ini barang-barang saya mungkin, saya jenis yang memang tak suka beli barang baru. So, memang saya plan nak
clearkan barang-barang ini. Okay? And benda ini tak semestinya pakaian saja. Boleh jadi perabot-perabot di rumah. Meja, kerusi, kan, almari yang dah tak guna. Tapi janganlah bagi barang-barang yang tak elok. Kan? Nabi Muhammad pun pesan kalau kita nak bagi barang kat orang lain untuk guna, kita kena bagi barang yang elok. Jangan bagi barang-barang yang tak elok. Barang-barang yang tak elok dah rosak itu, bolehlah buang atau recycle dan sebagainya. Okay? So itu yang pertama. Reduce, kurangkan. And tengok keajaibannya. Sebab itu kadang-kadang orang suka pindah rumah baru. Bila pindah rumah baru, barang tak banyak lagi. So nampak, wah, nampak smart, nampak lawa. Minimalist, eh? So itu yang pertama. Yang kedua is reuse. So reuse ni adalah benda yang saya suka sangat guna. So yang saya terapkan dalam family saya, contohnya bulan raya, betul? Bila hari raya pertama, semua orang betul lah nak, paling senang lah nak sedondon, okay, nak sepadan. Tapi saya dengan family saya, kami tak adalah sedondon sama color, sama tone warna, sama style, tidak. Okay, kami guna tema instead of color tu sendiri. So let's say lah, tema raya tahun ni, tema merah. So merah ni, dia ada banyak shade of color dia, faham tak? So dia tak semestinya merah pekat. So ada merah pekat, merah cair, warna pink dan sebagainya. So dia guna seakan-akan color merah. Asalkan color merah, okay. Itulah temanya. So tak perlu pun anda nak baju yang sebiji-sebiji sama anak beranak. Ini yang selalunya stres. Sebab ini yang membuatkan kita setiap raya kena beli satu pasang set baru kesemuanya. Dan bagi saya ini adalah satu pembaziran yang sangat-sangat besar lah. Kalau anda setiap tahun memang kerja anda beli baju raya. Dah lah, baju raya bukan murah, eh. Kan? Baju raya mahal. Saya tahulah sebab setiap kali bulan Ramadan dia punya promosi tu, kan. Nak menggalakkan orang membeli baju raya baru ni. Ya Allah, kalah. Kan, memang wow. So kita kena faham, orang kata apa, ukur baju di badan sendiri. So kalau kita ni jenis yang memang income taklah seberapa banyak, okay, and kita ada banyak lagi tanggungan, benda-benda, komitmen-komitmen lain yang kita kena bayar, utamakan yang itu dahulu. Apa saja yang kita boleh reuse, yang kita boleh guna balik, kita gunakan. Saya nak kongsikan satu kisah yang saya belajar. Ini saya membesar dengan nenek saya masa saya kecil dulu. Nenek saya setiap hari raya confirm akan tukar langsir. Tapi tukar langsir bukan langsir baru. Tukar langsir-langsir raya. Dan langsir raya nenek saya ni dah pakai bertahun-tahun lamanya. Maksudnya apa? Rumah nenek saya ini, langsir ada dua jenis langsir. Satu langsir untuk kegunaan harian. Biasa-biasalah. Bulan-bulan biasa pakai langsir color ni. Color kuning, saya ingat lagi. Color kuning. Okay? Tapi bila raya je, oh, dia akan tukar langsir color putih. Color cream. Cream dengan ada line merah. Kan, lawa. Tapi setiap kali raya, langsir yang sama. So maksudnya apa? Bulan Syawal pakai langsir raya. Tapi bulan-bulan lain, turunkan langsir raya itu, lipat cantik-cantik ataupun basuh dulu, dan once dah kering, lipat cantik-cantik, simpan untuk guna raya akan datang. So ini bagi saya tips yang sangat-sangat bijak. And ini nenek saya tau. Nenek saya hidup zaman Jepun dulu. Okay, zaman Jepun dulu. Memang resources sangat-sangat terhad. Tapi bagi saya, kebijaksanaan nenek saya ini, dia mengalir kepada saya. Yang mana memang bulan raya je kita keluarkan stok raya. Bukannya yang baru, kita reuse balik apa yang kita boleh gunakan. Dan tak asalkan elok. Kalau masih lagi elok, kualitinya bagus, boleh gunakan. Orang akan cakap, oh ni macam raya sebelum ini. Tak kisahlah, biarlah apa orang cakap. Sebab apa orang cakap, mungkin dia susah payah hidup dia penuh dibelenggu hutang-hutang jahat, hutang-hutang daripada barang-barang raya tahun lepas tak habis bayar lagi. Okay? So kita nak menunjuk-nunjuk di dunia ini ataupun kita nak tenang-tenang di dunia ini? Bagi saya, saya pilih untuk tenang-tenang di dunia lah. So itu adalah tips macam mana kita nak reuse. Begitu juga dengan baju Melayu. Baju Melayu pun sama juga. Anda boleh gunakan baju Melayu. Macam saya sendiri, honest to be told, saya ada baju raya saya daripada college sampai ke hari ini. Alhamdulillah, masih lagi boleh pakai dan saya masih lagi pakai. Saya lah orang yang paling jarang beli baju raya. Dan bukan saya sendiri, saya dan keluarga saya. Sebab benda ni dah dilatih dalam diri saya daripada kecil lagi.
So kalaulah ayah, mak ayah anda jenis yang setiap tahun beli baju raya, okay? Pastikan anda menjadi orang yang mengubah cara kita menyambut hari raya. Jadilah orang itu. Jadilah orang pertama yang mengubah cara anda menyambut satu Syawal. Iaitu, okay, fine, mak ayah aku suka tukar baju, tak apalah. Tapi aku dan generasi aku seterusnya ini, aku nak melatih mereka untuk menggunakan apa yang ada. Hanya beli barang yang kita perlu, elakkan barang-barang yang kita mahu ataupun barang yang kita nak beli hanya untuk menunjuk-nunjuk semata-mata. Okay? Itu reuse. And last but not least is recycle lah. So recycle ni terutamanya barang-barang yang anda dah, contohnya recycle boleh juga untuk baju. Recycle ni mungkin untuk lelaki kurang sikit sebab lelaki kan kalau pakai baju Melayu kena sepasang. Betul tak? Tapi recycle ni untuk wanita. So macam isteri saya memang sangat-sangat-sangat kreatif lah bab-bab recycle ini. Sebab perempuan ini dia ada banyak baju. Betul tak? Dia ada banyak baju. Baju kebaya lah, baju kurung lah, selendang lah. Kan macam-macam tone, macam-macam colour. So apa yang wife saya biasa buat, dia akan recycle lah. Dia akan guna contohnya, okay, baju kebaya ni matching dengan kain lain. Colour lain. So dia completely jadi lain. Maksudnya dia jadi baru. Inovasi lah. Maksudnya kita innovate apa yang kita dah ada rather than kita beli benda yang kita, benda baru. Kan? Just nak ikut trend. Trust me, trend changes. Every year tukar. So apa yang kita boleh buat, kita boleh mix and match. Dan benda itu jugalah yang saya buat juga. So saya alhamdulillah dijemput banyak kali lah oleh media, okay, TV for example. Pun saya recycle. Saya recycle. Contohnya hari tu saya dah pakai baju merah, color merah macam ni dengan seluar putih, kan? Next time saya dijemput, saya mungkin pakai baju merah yang sama, seluar biru misalnya, kan? Lagi sekali lagi dijemput, seluar putih, baju biru. So bila saya tukar-tukar, saya tak perlu nak ada baju yang banyak. Okay, so this is what we use. This is what I mean by recycle. Okay, so untuk tips yang keempat ini, anda boleh, kan, anda boleh aplikasikan 3R, iaitu reduce, reuse and recycle. Supaya anda ada duit lebihan untuk digunakan pada bulan-bulan yang mendatang nanti. Which bring us to my last point, last tips pada bulan Ramadan ini. Tips kewangan untuk bulan Ramadan, tolonglah tolong. Saya merayu kepada anda semua. Sampai merayu tau. Tolong elakkan pembaziran. Okay, elakkan pembaziran. Saya bila tengok orang-orang kan yang membazir ini, saya macam nak mengalir air mata tau. Sebab saya tengok kan, ya Allah, rezeki yang Allah berikan kepada kita ini, kita tolak tepi macam tu je. Sedangkan saudara-saudara kita yang berada di Palestin misalnya, Masya Allah, nak makan ni susah, kan? Nak menyambut raya ni susah, betul tak? Apatah lagi nak Ramadan dan sebagainya. Makanan tidak ada, minuman tidak ada, kan? Tempat tinggal tidak ada, dimusnahkan begitu saja. Tapi kita kat Malaysia ini yang hidup di negara yang sangat-sangat aman, saya memang sangat pantang lah. Even my family members kan, kalau ahli keluarga saya, anak-anak saya, kalau membazir ni memang antara benda yang memang saya sangat tekankan. Jangan membazir. Bila kita membazir ini, Allah bila-bila masa boleh tarik rezeki kita. Itu yang saya paling takut. So tolonglah, bulan Ramadan ini patutnya bulan yang bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmah, penuh nikmat. Gunakan bulan ini. Yes, kita bertambahkan amalan kita, kan, mengaji, bersedekah, solat, sunat, solat tarawih, qiyamulail dan sebagainya. Yes, itu bagus. Okay, dalam masa yang sama, elakkan pembaziran. And elakkan pembaziran ini bukan sahaja anda sendiri. Sampaikanlah ini kepada anak-anak anda, mak ayah anda, family anda, kaum kerabat anda, kawan-kawan anda. Okay? Sebab kadang-kadang kita seorang, yes, kita tak membazir, bagus. Tapi orang sekeliling kita semua membazir. Dan benda ini pun saya terapkan. Contoh saya sendiri, alhamdulillah, saya ada syarikat saya, ada 20 orang staff. Memang kalau saya makan mana-mana kat luar, memang saya pastikan diorang semua ni habis, kan? Tak buat pembaziran. Kenapa? Sebab saya tak nak disebabkan mereka membazir, tempias itu kena kat saya. And nak elakkan pembaziran ni senang je. Beli apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mahu.
So bulan Ramadan ni ramai orang suka buat apa? Iftar eh. Iftar bersama-sama, betul? Pergi iftar kat hotel, buffet. Yes, buffet. Kita dah bayar kan? Dia bayar sekali RM100 and then kita boleh makan semua, banyak benda, betul? So iftar ni pun, buffet-buffet ni pun saya sangat, saya tak suka pergi lah. Bukan saya tak suka pergi sebab makanan tu, saya tak suka pergi sebab banyak pembaziran. Kan, kalau saya lihat kiri dan kanan, Masya Allah. Kan, the amount of people ambil lauk banyak, nasi, ayam, kambing, sayur, ikan, air, macam-macam. Lepas tu tak habis, tu biar dia macam tu kan. Ha, tu satu. Kedua, makanan dalam yang disediakan itu pun sama juga kan, pembaziran juga. So saya memang tak suka and saya tak support lah orang-orang yang, you know, yeah, zaman sekarang kan restoran ada banyak buat macam iftar kan, promosi dan sebagainya. But apa yang kita boleh kawal diri kita sendiri adalah bila kita pergi tu, pastikan kita ambil makanan yang untuk kita, yang kita perlu sahaja. Okay, maksudnya kita makan. Saya jenis yang pergi, contohnya saya kalau pergi buffet, mana-mana buffet, apa tips ya? Tips, ni tips lah. Kalau bagi mereka yang suka, penggemar iftar di luar eh, kat hotel-hotel, kat buffet, saya kalau pergi, saya takkan ambil cups, saya takkan ambil nasi, mi, semua saya tak. Kalau saya ambil pun, saya ambil satu sudu je, cukup. Okay? Tetapi bila saya pergi ke buffet ini, apa yang saya buat, saya ambil lauk. Kan, kita kena pandai kan? Dalam kewangan ni kena pandai. Sebab kita dah bayar. Contohnya anda dah bayar RM150 sekali makan, betul? So RM150 adalah jumlah yang besar. So what I do is saya akan pergi dekat lauk-lauk yang best-best. So kalau ada kambing, itu yang saya akan pergi. Kambing bakar, okay, nice. Udang kan, udang bakar, okay, ambil. Sotong, seafood lah basically, yeah. Seafood kan mahal kan? Kan, so saya akan pergi kat situ dulu. Lepas tu baru saya akan pergi kat lauk-lauk yang best, kuih-kuih yang best. Tapi saya tak makan nasi, saya tak makan mi dan sebagainya. Sebab benda ni mengenyangkan. Bila benda tu mengenyangkan, kadang-kadang kita nak makan lebih pun tak boleh. Kan? So, apa yang jadi? Jadi membazir lah. So, itu satu. Kedua, elakkan pembaziran dari segi kita nak berbelanja untuk raya. Kenapa saya tekankan benda ni? Sebab kadang-kadang bulan raya ni, kadang-kadang kita terlalu nak ikutkan nafsu. Kita banyak beli barang yang kita dah ada. So, bila kita beli barang yang kita dah ada, contohnya langsir baru. Setiap tahun raya, langsir baru. Saya nak tanya kepada anda, langsir lama buat apa? Kan? Kebanyakan orang langsir lama masuk kat store. So, store kita ni makin lama makin penuh. Kan? Tak tahu kenapa. Betul? Sebab anda beli banyak barang-barang baru tapi anda tak buat dengan barang-barang lama. Kalau anda beli barang baru sekalipun, barang-barang lama tu sama ada anda sedekahkan ataupun anda jual. Bila anda jual, barulah dia ada cycle. Maksudnya, anda beli barang baru, kan, let's say costnya RM200. Kemudian barang lama anda jual pada harga RM50. So, at least adalah top up RM50. So, dia berpusing dan anda basically memanfaatkan harta-harta anda. Ada pergerakan harta itu. So, itu adalah antara benda yang anda boleh buat jika anda memang betul-betul nak beli kan, barang ataupun perabot raya yang baru. Tapi seeloknya tidaklah. Okay, seeloknya pastikan anda hanya berbelanja duit untuk keperluan. Tinggalkan barang-barang kemahuan ini ataupun keinginan. Sebab barang-barang kemahuan keinginan ini bagi saya nafsu semata-mata. Dan bulan Ramadan kita diajar untuk apa? Menahan diri daripada mengikut hawa nafsu kita. So pastikan kita panjangkan definisi itu, bukan sahaja untuk menahan diri daripada lapar dan dahaga semata-mata, tetapi dari segi membeli belah. Dari segi menggunakan duit kita untuk beli barang-barang yang tidak perlu, yang kita, barang-barang yang basically just membazirkan duit kita sahaja. Okay? So itu saja saya kongsikan kepada anda 5 tips kewangan pada bulan Ramadan ini. Saya harap anda dapat mengambil tips-tips ataupun nasihat ini dan mengaplikasikan dalam kehidupan anda sendiri. Dan saya doakan sepanjang bulan Ramadan ini anda dapat bukan saja beramal soleh tetapi dapat menjaga tahap kewangan anda, or in fact better, memperbaiki tahap kewangan anda, insya-Allah. Itu saja daripada saya. Jumpa anda dalam video saya yang lain.
Itu saja daripada saya, dan jika anda belum lagi subscribe YouTube channel Dr. Adam Zubir, pastikan anda subscribe supaya setiap kali saya release video baru, anda akan dapat notifikasi. Dan jika anda nak belajar lagi tips-tips kewangan yang lain seperti pelaburan ASB, kredit kad, kereta, rumah, emas, saham dan macam-macam lagi, senang sahaja pergi ke YouTube, type saja nama saya Dr. Adam Zubir diikuti dengan kata kunci yang anda nak cari. Contohnya macam si Chris, type si Chris dan video saya akan ada. Itu saja daripada saya akan jumpa anda nanti.